Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sayur timbul yuk pakai ayam. Ayamnya kita potong-potong kecil-kecil dulu seperti ini ya. Timbulnya kita potong-potong dulu, durinya seperti ini ya, hingga bersih. Dan ambil tengahnya seperti ini. Seperti ini kita buang ininya dalamnya. Setelah ini kita pisah-pisah menjadi seperti ini timbulnya. Dan sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya yang telah jadi seperti ini dan telah di blender halus ya. Dan akan dicatat di sini. Kita tumis deh bumbunya semuanya. Dan tambahkan daun jeruk 3 lembar. Setelah ini, lalu kita masukkan sayurannya sama ayamnya. Lalu kita tambahkan air sepenuh mungkin. Lalu kita tambahkan garam. Lalu tambahkan penyedap rasanya sesuai selera. Lalu kita tambahkan santan bubuknya 1 saset. Semuanya menjadi satu. Lalu kita tambahkan sedikit gula merah, agak-agak manis sedikit. Ini dia sayur timbul ayam, sudah jadi dan sudah matang setelah 10 menit di panci presto. Selamat mencoba resepnya di rumah. Wassalam. Sayur timbul ayam ala padangan rumahan sudah jadi. Enak ala Padang begitu masakannya. Sekarang kita buat sambal hijaunya ya. Dan kita goreng cabai hijaunya. Dan kita beri garam cabainya yang telah digoreng. Tak lupa kita berikan penyedap rasanya supaya gurih. Lalu kita ulek-ulek semuanya agak sedikit kasar. Sudah jadi deh masakan ala padangan di rumahan. Setelah ini kita akan menuangnya di dalam nasinya seperti ini ya. Sekarang ayamnya, terus airnya bersama sambal hijaunya. Sekarang kita cobain yuk.